Putra Rakyat Malaysia NPO hari ini. Mahu menambah cahaya mata lagi, walaupun Wawa Zainal melakukan persenyawaan in vitro IVF sebagai ikhtiar untuk mendapatkan anak kembar. Pemetik harian Metro, Wawa berkata dia sememangnya melakukan keluarga yang besar serta impikan 6 orang cahaya mata, namun mengakui bukan mudah untuk hamil serta bersalin. Saya memang inginkan keluarga besar dan jumlah yang ditetapkan ialah 6 anak. Ia sesuatu yang amat saya impikan, tapi bukanlah mudah nak mengandung, bersalin dan berpantang jaga anak. Banyak faktor yang kita kena tengok. Usia pun bukan lagi mudah dan sekarang pun saya cepat penat. Namun insya Allah 3 atau 4 tahun lagi mungkin saya akan mengandung lagi dan anak kembar. Saya sadar ia berisiko, tetapi saya akan coba, katanya. Usia perkawinan sudah memasuki 12 tahun. Wawa berkata rumah tangganya bersama Ariel Zakril semakin bahagia dan jarang bergaduh. Ujarnya, apa yang paling penting adalah saling bertolak angsur. Alhamdulillah kami melayari rumah tangga dengan aman. Tidak isu yang buat kami sampai bergaduh teruk, saya juga tak uruskan. Kira suami karena nanti dikatakan queen control. Kami juga dah melalui fase 5 tahun dan 10 tahun perkawinan. Sekarang kami memang dah jarang bergaduh. Kalau bergaduh pun, setapak gaduh kecil dan kami tahu kendalikan. Dalam rumah tangga, karena bertolak ansur atau sama lain, kami pun jarang merujuk masalah dengan sesiapa termasuk keluarga, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.